Okey, misi kita hari ni gagal lah. Sebab apa? Kami sekarang ni dah pergi lah separuh jalan. Tapi nampak gayanya Teluk Intan hujan lebat. Tu kami sedang berlawan dengan hujan ni. Okey. Sekejap lagi dah tinggal kat belakang tu nampak Teluk Intan dah hujan lebat. Apa boleh buat? Memang tak ni. Okey, nampak. Hari ni plan nak makan nasi lambai telah gagal lah. Hujan sangat lebat di Teluk Intan. Apa boleh buat? Okey. Okey, sekejap lagi tu di belakang sana tu. Tu dah langit dah nak runtuh. Tak boleh buat apa lah, tak ada rezeki lah. Tu dia Teluk Intan hujan lebat. Okey, ini apa nama tempat dia? Tanjung Api Pecah. Ini okey, ini Tanjung Api Pecah. Okey, ini area Tanjung Api Pecah. Ini port baik untuk menjala lah. Okey, sekarang di sana ni, sana tu beting Sungai Serasit. Okey, ini Sungai Durian. Habis. Hai, apa boleh buat? Apa boleh buat? Hujan. Terus sekejap lagi pun di sana. Jom kita race. Jom kita race, jom. Naya. Nampaknya sini pun dah hujan. Kita kena berteduh dulu lah. Tak boleh buat apa. Tak boleh buat apa ni. Belakang pun dah hujan. Kantoi. Macam mana kita nak lari ni? Depan hujan, sini pun hujan. Alamak. Naya. Tadi tak hujan. Tengok tu. Dah lebat dah batang rabit. Batang rabit dah lebat. Macam mana ni? Kita dah terperangkap dah ni. Rumah saudara mara pun tak ada tengah-tengah laman ni. Tak nak masuk tempuh. Habis dah hujan. Apa cerita ni? Basah. Tak nak duduk bawah pokok bombang ah. Allahu akbar. Dah hujan. Kena dah. Ambil cari pokok bombang dia. Perilah menyorok dulu bawah pokok bombang ke apa ke. Tak boleh buat apa ni hujan lebat ni. Aduh. Tu bawah tu ke? Eh, bawah dah. Ha? Misi untuk makan nasi lambai nampaknya gagal. Tu bawah buka bombang ni tak boleh tu. Tengok bawah tu, ambil. Bawah tu ke? Habis. Okey, inilah keadaan hujan ni Sungai Perak ah. Ini memang biasa bagi nelayan ah. Bila tengah menjala ke, bila kena hujan macam ni. Biar handphone basah tak apa. Janji kita dapat rakam hujan ni. Biar orang tahu betapa susah ni jadi nelayan dekat Sungai Perak.
ni. Ha tu dia. Habis habis. Habis habis habis. Tu dia, budak kecil pun habis basah. Tu dia, Sungai Doyan. Ni dah basah dah. Habis beg aku pun basah ni ah. Aduh. Ha. Macam mana ni? Habis basah, handphone pun basah. Hari ni kita ada trip makan nasi lambai pukul 12 dekat Kelantan. Tapi gagal sebab hujan lebat. Okey, inilah keadaan hujan lebat di sekitar Batang Labit dalam pukul 12 lah. Okey, kita tengok orang memancing. Orang memancing banyak lepas habis basah. Okey, tak boleh buat apa dah. Semua habis basah. Habis basah. Okey. Kita tengok ada hujan lebat. Dalam pun basah eh. Tak boleh buat apa eh. Tengok tu. Dah habis. Semua dah basah dah. Haa tu. Haa habis. Inilah keadaannya. Hujan yang sangat lebat di Sungai Perak. Pengalaman yang tak dapat dilupakan. Habis basah. Okey, nampak tak macam mana keadaan bila hujan. Orang nak pergi menjala memancing. Okey, speed kita dalam 30 km. Okey. Kita parking. Kita parking dulu. Dia lihatlah tak ada hujan. Habis semua dompet-dompet semua basah. Tangan jaga diri, tangan ni tersepit. Okey, pegang. Oh, tidak. Ah, ini berai temurai eh. Habis basah. Habis. Air semua dah penuh. Air penuh. Okey, tengok. Kegagalan petang ni. Ini video lah yang paling terbaik lah. Yang pernah kita dapat buat lah. Dapat live dalam hujan. Muka tekong pun dah berkerut, dah lapor. Tapi tak dapat makan. Budak kecil ni habislah demam. Dah menangis dah. Ini kalau mak dia tahu ni, mak dia akan marah ni. Dah menangis dah. Okey. Faham. Okey, pegang. Naik. Palung pegang. Okey, naik. Selamat kan. Ha, aduh. Apaknya. Okey, naik. Okey. Jalan. Pegang payung. Okey, nah pegang ni. Naik. Pergi naik. Palung basah tak apa. Pegang kuat. Jalan. Okey. Naik. Ni pakai payung ni ayah. Nah, jalan. Boleh pakai payung. Nah, jalan. Okey. Tengok, ayah hanyut ya. Dayung. Sudah kat bab dayung tu. Ha? Okey, hujan lebat eh. Ni risiko jadi nelayan ni.
Nampak tak? Habis. Ni. Habislah. Kita kena daripada Teluk Intan tadi. Tak dan pergi. Habis. Hujan lebat. Kempunan. Habis basah. Dia jaga agak tikau basah hari habis ni. Okey. Tu dah. Habis basah. Habis basah, habis basah, habis basah, habis basah. Okey. Tempian hari apa ni? Dahsyat lah. Dahsyat lah penginapan. Ni. Aurat. Okey, bye-bye semua. Selamat. Nanti kita usaha lagi ya. Bye bye. Okey. Nanti kita fikirkan cara macam mana nak pergi. Itu lah nampak. Nampak ada sikit je tinggal pokok nipah yang ada kat batang abik ni. Tinggal ini je. Okey.